البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله جميعا. setelah kita selesaikan pembahasan masalah al-'am wal-khas, yaitu lafaz yang umum dan lafaz yang khusus, sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu lafaz yang mutlak dan muqayyad. Perlu diperhatikan dengan cara yang baik, karena ada unsur kemiripan dengan lafaz yang umum dan khusus. Namun dengan contoh atau dengan pengertian yang akan beliau sampaikan nanti akan semakin nampak perbedaannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, al-mutlaq wal-muqayyad, lafadz yang mutlak dan lafadz yang muqayyad. Paham tidak ya? Nah, ini juga sama dalam artian idza jaa al-lafdu al-mutlaq nam biduni qayyid wajaba al-amal bil mutlaq. Apabila datang lafadz yang mutlak tanpa ada ikatan sesuatu, tanpa ada nam syarat sesuatu, dalam artian tanpa ada qayyid-qayyid yang lainnya, ikatan-ikatan yang lainnya, maka wajib beramal dengan apa? Mutlaq. Paham ya? Naam, walakin idza jaa al-lafdhu al-mutlaq, naam wa jaa al-lafdhu al-muqayyad fa wajaba, naam barakallahu fikum, hamlul mutlaq ila al-muqayyad. Namun kalau seandainya ada lafaz yang mutlak, kok datang juga ada lafaz yang muqayyad, naam barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebagian rincian yang akan kita sebutkan nanti yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka wajib membawa mutlaq kepada muqayyad. Naam, dengan rincian dan syarat yang akan beliau sebutkan nanti. Naam. Wa qala ta'riful mutlaq, pengertian mutlaq. Al mutlaq lughatan, mutlaq itu secara bahasa adalah diddul muqayyad, lawan daripada muqayyad. Nah, mutlaq itu lawan daripada muqayyad. Nanti dikenal dengan apa? Al umum al badali. Umum al badali. Jadi bedakan antara mutlaq dengan am. Kalau am itu nam konteksnya atau gambarannya bentuknya sudah kita ketahui. An-nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Nakirah, nah barakallahu fikum, dalam bentuk nafi, dalam artian didahului oleh penafian, maka menunjukkan apa? Umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Nakirah, nah barakallahu fikum, dalam bentuk atau konteks larangan, maka maknanya apa? Umum. Nah ini nanti an-nakirah fi siyaqi al-isbat. An-nakirah dalam bentuk konteks isbat, penetapan, itu nanti maknanya adalah apa? Mutlak. Paham ya? Naam. Misalkan nanti akan beliau sebutkan nanti. Kemudian an-nakirah fi siyaqil amr. An-nakirah fi siyaqil amr itu juga maknanya mutlak nanti. Nakirah dalam bentuk atau dalam konteks amr, perintah, didahului perintah, maka itu nanti maknanya apa? Mutlak, bukan umum. Nah, misalkan sekarang barakallahu fikum. Misalkan yang maknanya isbat, misalkan fatahriru raqabah. Nah, maka barang siapa yang dia itu mendihar, mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhari ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kemudian barakallahu fikum dia ingin berhubungan badan, maka harus kafarah dulu. Kafarahnya tiga pilihan. Kafarahnya seperti orang yang berjima berhubungan badan dengan apa? Dengan istrinya di siang hari Ramadan. Nah, pertama fatahriru raqabah, membebaskan budak. Nah, yang kedua nanti naam puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang 60 orang miskin. Paham itu ya? Nah, sekarang fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Naam, ini lafadznya mutlak enggak? Mutlak karena isbat, penetapan. Bukan nafi, bukan nahi. Apakah raqabatin itu sebelumnya ada nahi? Tidak ada. Sebelumnya ada nafi? Tidak ada. Tapi penetapan. Fatahriru raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini mutlak maksud budak yang mana? Budak wanita yang kayak apa? Yang kafir atau mukminah? Ternyata datang dalam ayat yang lain barakallahu fikum, naam, yang sifatnya apa? Dijelaskan dengan muqayyad, fatahriru raqabatin mukminah. Maka hendaknya dia membebaskan apa? Budak yang mukminah, walaupun beda letaknya. Kalau yang pertama tadi dalam masalah bihar,
Yang kedua dalam masalah apa? Na barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, dijelaskan dengan lafaz apa? Mukminah tersebut walaupun beda tempatnya, beda letaknya, tapi dibawa kepada yang muqayyad. Artinya, jadi nanti bedanya itu mudah sekali. Kalau yang namanya mutlak itu umumnya umum badali. Badali itu maksudnya kalau antum diperintahkan akrim taliban misalkan, akrim taliban fil fasli, muliakanlah satu pelajar dalam kelas, satu pelajar dalam kelas. Yang kalian muliakan semuanya satu orang saja, satu orang saja. Kelihatannya lafaznya umum kan kelihatannya, tapi umumnya badali. Maksudnya badali bagaimana? Satu orang yang kamu muliakan sudah, kamu sudah memenuhi perintahnya. Paham ya? Berbeda kalau dia mengatakan akrim talabah fil fasli. Akrimi at-talabah fil fasli. At-talabah itu jamak dari talib. Paham ya? Muliakanlah semua pelajar dalam kelas. Terus kita yang kita muliakan cuma satu orang. Apakah kita sudah melaksanakan perintahnya? Belum. Harus semuanya. Ini umum. Bedakan umum dengan apa? Dengan apa? Dengan mutlak. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti ada kaidah yang perlu kita perhatikan untuk menandainya adalah apa? Mutlak ini dikenal dengan al-umum al-badali. Lafaznya kelihatannya lafaznya umum kelihatannya ya. Makna itu umum meluas itu kelihatannya tapi badali. Badali itu antum melakukan satu saja dan memenuhi perintahnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Sekarang ini fatahriru raqabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Nah, satu budak cukup, tapi budak yang mana? Ini kan masih mutlak ini. Di takyid datang muqayyad dengan apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak yang mukminah. Berarti kalau budaknya kafirah tidak masuk. Nanti kita lihat sini. Wastilahan secara istilah madalla 'alal haqiqah bila qayyidin. Nah, adapun lafaz mutlak itu secara istilah adalah sebuah lafaz yang menunjukkan nam atas hakikat bila qayyidin tanpa ada ikatan. Lafaznya mutlak itu tanpa ada ikatan. Nah, maksudnya bebas gitu loh. Mutlak itu maksudnya bebas tanpa ada ikatan sesuatu. Tanpa ada ikatan sesuatu. Kaqauli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya orang yang mendihar istrinya yang mengatakan anti alayya kadhri ummi. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Itu nanti kalau seandainya dia kok mau rujuk, mau berhubungan badan dengan istrinya, maka sebelum berhubungan badan harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? Tiga pilihan itu. Bebaskan budak, atau kalau tidak punya budak enggak mampu berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian atau memberi makan berapa? 60 orang miskin. Apa itu maksudnya? Nah, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum dia berhubungan badan. Ini diharnya. Nah, barakallahu fikum kemarin. Nah, walaupun ini lafadznya ini turunnya ini sebabnya khusus itu kepada siapa? Diharnya siapa kemarin? Aus bin Samit ya. Nah, barakallahu fikum pada nah, pada istrinya itu Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah itu istrinya yang dihar waktu itu, yang dihar oleh siapa? Oleh Aus bin Samit ini. Nah, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Nah, tapi maknanya apa maknanya kemarin? Walaupun itu sebabnya khusus, tapi lafadznya itu nah, barakallahu fikum atau hukumnya itu umum. Nah, siapapun kalau sudah terlanjur mendihar, kok mau berhubungan badan dengan istrinya, maka kafarah dulu. Tanya kafarah atau dihar. Tiga pilihan tadi. Bebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang lafadz fatahriru raqabah, ada ikatan belum itu? Belum. Bebas ini kan? Maka bebaskanlah budak. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Budak yang mana saja silakan. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata apa? Ternyata di sana ada ayat yang muqayyadah. Ayat yang diiringi dengan ikatan. Budak yang kayak apa? Budak yang mukminah. Berarti kalau seandainya tidak mukminah tidak diperbolehkan. Paham ya? Paham misalnya ya? Nah, kita lihat. Fa kharaja biqaulina madalla 'alal haqiqah. Maka keluar dengan ucapan kami yaitu lafaz yang menunjukkan atas hakikat adalah al-am. Kenapa? Karena lafaz umum itu li'annahu yadullu 'alal umum. Karena lafaz umum itu menunjukkan umum. La 'ala mutlaqil haqiqah, bukan semata-mata apa? Menunjukkan apa? Na'am, asal daripada hakikat itu saja. Na'am. Ini kan kalau ini kan fatahriru raqabah kan asal hakikat budak yang jelas. Hakikat budaknya seperti budak itu. Budak yang kaya apa? Baru diambil pada yang muqayyad. Nah, paham ya? Budak yang mukminah. Paham belum ini sekarang? Paham ya?
Nah, barakallahu fikum ya wajah. Jadi jangan sampai keliru. Nah, kalau umum-umum, kalau ini namanya umum badali. Umum badali itu kalau satu dilaksanakan sudah. Enggak harus semuanya gitu loh. Nah. Ta'riful muqayyad wa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan ucapan kami bil qaidin al muqayyad. Kalau al muqayyad nanti ada ikatannya. Lafadznya itu enggak bebas tapi diikat dengan sesuatu ikatan. Nah, kalau tidak dikerjakan ikatan tersebut berarti tidak sah. Apa maksudnya ya? Kita lihat nanti. Ta'riful muqayyad al muqayyad lughatan, muqayyad secara bahasa adalah ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwi. Yaitu apa-apa yang dijadikan enam padanya sebuah ikatan. Naam. Baik berupa apa? Baik berupa unta misalnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau unta diikat di tali apa sesamanya dicencang itu ya berarti apa? Dicencang ya, dicencang itu berarti diikat muqayyad. Paham tadi maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyid. Tahu ya qayyada yuqayyidu. Taqyidan. Muqayyad, muqayyid. Paham tadi ya? Nah, muqayyid itu berarti apa muqayyid berarti? Muqayyid berarti dalilnya. Paham ya? Al-Qur'an ataupun apa? As-Sunnah. Muqayyad lafadznya. Paham ya? Paham belum ini? Ya benar barakallahu fikum. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati. Seperti misalnya mukhassis sama mukhassas. Mukhassis itu berarti apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, mukhassas berarti lafadznya yang ditakhsis, yang dikhususkan. Naam. Perhatikan di situ wastilahan, istilah madalah alal haqiqah biqaidin. Yaitu sebuah lafadz yang menunjukkan atas hakikat tapi dengan apa? Dengan ikatan. Dengan sebuah ikatan. Qauli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak yang mukminah. Yang pertama tadi apa? Mutlak, yang kedua muqayyad. Berarti apa? Wajaba hamlul mutlak alal muqayyad. Berarti yang diinginkan dalam masalah bayar kafarah membebaskan budak itu budak yang mukminah. Dah itu aja. Nah, an-nakira fi siyaqi al-isbat nam tufidu al-mutlak. An-nakira fi siyaqi al-isbat tufidu al-mutlak itu. Nah, nakirah dalam konteks atau dalam bentuk isbat maka memberikan faedah apa? Mutlak. Naam. Jadi nanti itu termasuk tandanya. Karena kalau yang umum kan sudah jelas an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum, an-nakirah fi siyaqin nafi, nafi tufidul umum. Kan itu. Naam. Kalau sekarang an-nakirah fi siyaqin isbat tufidul mutlak. Nakirah dalam bentuk isbat atau dalam konteks isbat maka memberikan faedah apa? Mutlak. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat sini. Fa kharaja bi qaulina qaidan al-mutlaq. Sudah kita lewati mutlak. Al-amalu bil mutlak, bagaimana sekarang beramal dengan lafadznya mutlak itu bagaimana? Yajibul amalu bil mutlak ala itlaqihi. Wajib beramal dengan lafadz yang mutlak berdasarkan atau sesuai dengan nama mutlaknya tersebut. Illa kecuali bidalilin, kecuali dengan dalil ya dulu ala taqyidih yang menunjukkan atas apa? Nah, pengikatannya. Maksudnya kalau dalam dalil yang mengikat mutlak tersebut, maka wajib kita beramal apa? Dengan yang muqayyad. Itu maksudnya, membawa yang mutlak kepada muqayyad. Li'annal amala binususil kitab as-sunnah wajibun. Dikarenakan beramal dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah wajib. Dikarenakan beramal dengan nas-nas itu dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu wajib. Ala maktabihi dalalatuha, sesuai dengan apa yang dituntut atau yang diharuskan penunjukan. Nah, penunjukan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut atau penunjukan dalil tersebut. Hatta yakuma, hingga tegak dalilun, hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalik, hingga datang dalil yang apa? Yang memalingkan daripada hukum asal tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, hukum asalnya bagaimana? Kalau seandainya ada lafaz mutlak, wajib kita beramal dengan yang mutlak, hingga datang dalil yang apa? Yang mentakyid, yang mengikat kemutlakan tersebut menjadi apa? Menjadi muqayyad. Barulah kita bawa lafadz yang mutlak kepada muqayyad. Ya, mutlak itu maknanya itu adalah bebas, lafadz yang masih bebas gitu. Kemudian langsung diikat. Dalam ikatan berarti maknanya menjadi apa? Menjadi sempit. Bukan seluas yang mutlak tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa idza warada nassun mutlaqun, apabila datang nas yang mutlak, wa nassun muqayyadun, dan datang juga nas yang muqayyad, wajaba taqyidul mutlaq bihi, maka wajib mengikat na'am lafadz yang mutlak tadi dengannya. Jadi kalau ada dua lafadz seperti itu kita wajib apa? Mengikat yang mutlak itu loh. Pertama tadi kan fatahriru raqabah, mutlak enggak?
ternyata kok datang dalil yang muqayyad, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaknya dia membebaskan atau memerdekakan budak yang mu'minah, berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Naam. Kata beliau, wa idza warada an-nasl mutlaqun wa nasl muqayyadun fa wajaba taqyidul mutlaq bihi in kana al-hukmu wahidan. Tapi syaratnya berarti kan ini. Naam, apabila datang lafaz yang mutlaq, datang pula lafaz yang muqayyad, maka wajib mengikat yang mutlak itu dengan yang muqayyad jika hukumnya satu. Jika satu hukum. Maksudnya apa? Maksudnya dua lafaz itu satu hukum itu loh. Dua lafaz tersebut memiliki satu hukum. Nah, sekarang kan dua lafaz itu apa maksudnya? Dua lafaz. Pertama fatahriru raqabatin. Yang kedua fatahriru raqabatin mu'minah. Paham ya? Dua lafaz itu satu hukum enggak? Sama-sama satu hukum yaitu memerdekakan budak. Satu hukum itu kan? Intinya memerdekakan budak kan intinya? Intinya membebaskan atau memerdekakan budak itu. Kita lihat. Naam. Wa illa kalau seandainya naam tidak satu hukum, umina bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Naam, paham ya? Wa illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Kalau seandainya tidak satu hukum, maka diamalkan masing-masing sesuai dengan apa yang datang dalam dalil tersebut, baik berupa lafaz mutlak maupun lafaz yang muqayyad. Yang mutlak diamalkan secara mutlaknya, yang muqayyad secara muqayyadnya. Itu kalau apa? Tidak satu hukum. Paham belum? Ada dua lafaz. Lafaz yang satunya muqayyad. Lafaz satunya lagi apa? Mutlak. Nah, dua lafaz ini tidak satu hukum. Maka dibawa masing-masing pada lafaznya. Paham ya? Beramal dengan muqayyad, beramal dengan mutlak. Tapi kalau satu hukum apa? Wajaba hamlul mutlak ilal muqayyad. Wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Paham soal ini ya? Nah, secara global insyaallah paham. Kita lihat di sini. Contohnya lebih jelas nanti. Misalnya makan al-hukmu fihi ma wahidan. Contohnya sekarang yang apabila hukum keduanya itu adalah satu, maksudnya keduanya itu dua lafadznya mutlak sama muqayyad itu hukumnya satu. Qulu ta'ala fi kafaratidz dzihab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, na'barakallahu fikum mengenai kafarahnya bagi orang yang melakukan dzihar. Apa itu dzihar tadi? Ungkapan apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Ungkapan seorang suami kepada istrinya. Engkau itu bagiku seperti punggung ibuku. Ini kisahnya di dalam surat Al-Mujadilah itu ya, yaitu diharnya Aus bin Shamit kepada istrinya Khawlah bintu Sa'labah. Paham ya? Nah, Khawlah bintu Sa'labah. Kita lihat di sini, fatahriru qabatin min qabli ayyatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak sebelum dia berjima atau sebelum dia berhubungan badan. Jadi kalau orang sudah melakukan dihar seperti ini, barakallahu fikum, kemudian dia menyesal, wah kok tadi aku mengucapkan seperti ini kepada istriku. Nah, si lelaki ini mau berhubungan badan dengan istrinya, harus kafarah dulu. Apa maksudnya ya? Kafarah dulu. Kafarahnya apa? Ini diantaranya. Membebaskan budak. Paham ya? Kafarahnya sama dengan kafarah dan orang yang apa? Yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Waqulu fi kafaratil qatl. Ya, dan juga firman Allah Ta'ala mengenai kafaratnya bagi orang yang membunuh. Itu juga nanti masuk juga ya. Nah, sama atau serupa. Waqulu fi kafaratil qatl. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga kafaratnya orang yang membunuh. Nah, apa kafaratnya? Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini kafarah bagi orang yang membunuh tapi tidak sengaja ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau sengaja, qisas. Paham ya? Nah, atau yang semisalnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum yang ditentukan nanti. Nah, karena untuk masalah qisas itu sendiri apa? Ada yang mengatakan tergantung apa pihak keluarganya. Keluarga yang dibunuh, keluarga yang apa? Yang keluarganya dibunuh tadi itu. Paham ya? Kalau mau diampuni, diampuni tanpa apa? Tanpa qisas. Kalau diampuni tapi bayar apa? Denda, bayar diat 100 ekor unta. Paham ya? Tapi kalau tidak diampuni, enggak mau diat, dikisas-kisas. Paham itu ya? Ada beberapa kemungkinan itu. Paham maksudnya ya? Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Nah, jadi sekarang kalau kita telusuri dua ayat itu berbeda enggak lafadznya? Lafadznya kelihatannya berbeda, cuman yang pertama itu mutlak, yang kedua muqayyad. Tapi satu hukum, sama-sama membebaskan apa? Budak. Paham itu ya? Fal hukmu wahidun, hukumnya satu. Huwa tahrir raqabah, yaitu membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlak fi kafaratidz dzihar bil muqayyad, maka wajib mengikat yang mutlak dalam berkaitan masalah kafaratudz dzihar
kafarahnya orang yang mudihar bil muqayyad, dengan lafaz yang muqayyad. Fi kafaratil qatl. Yang berkaitan masalah kafarahnya bagi orang yang membunuh. Apa maksudnya ya? Wa ishtaratul iman fil raqabah fi kullin minhuma. Dan disyaratkan keimanan pada budak yang diperintahkan untuk memerdekakan tersebut. Fi kullin minhuma, pada masing-masing keduanya tersebut. Paham tidak ya? Hukumnya sama enggak ini hukumnya? Sama, sama-sama membebaskan budak. Oleh karena itu yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Paham tidak ya? Nah. Kemudian berikutnya yang hukumnya enggak sama. Hukumnya enggak sama, cuman lafadznya hampir mirip, cuman hukumnya enggak sama. Wa misalu ma laysa al-hukmu fihi ma wahidan. Contohnya yang hukumnya tidak satu. Dalam artian dua lafadz. Nah, dua lafadz tapi hukumnya tidak satu hukum. Paham maksudnya? Yang pertama umum, yang pertama apa mutlak, yang kedua muqayyad. Qaulu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, ini kan sekarang umum, kedua tangan dari mana sampai mana gitu loh. Dari mana sampai mana dua tangan itu? Apakah dari ujung sampai ke pergelangan ini ataukah mana? Paham ya? Antum itu nafatnya mutlak. Mutlakan itu karena apa? Karena an-nakirah fi siyaqi apa? Al-amr tufidu al-mutlak. Sekarang faqta'u amr enggak ini? Amr. Kemudian apa? Na barakallahu fikum. Naam, kalau ini bukan ya, ini lafadznya lainnya. Yang jelas ini lafadznya mutlak di sini. Cuman kaidah yang an-nakirah fi siyaqi al-amr itu juga termasuk maknanya mutlak. Cuman di sini kita ambil dari kemutlakan lafadznya itu. Enggak ada apa muqayyad di situ. Paham ya? Faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah kedua tangannya. Ini umum enggak? Ini mutlak enggak ini? Mutlak kedua tangan dari mana sampai mana? Sampai siku atau sampai mana? Nah, kita lihat. Wa qulu fi ayatil wudhu, dan juga firman Allah Taala dalam ayat wudhu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pergelang sampai siku. Sampai siku-siku kalian, sampai sini berarti. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang pertama itu kan potonglah kedua tangannya. Ya, Pak. Itu kan mutlak. Kemudian di sini sampai mutlak, muqayyad. Muqayyadnya apa muqayyadnya? Muqayyadnya 6 tangan sampai siku. Tapi hukumnya beda enggak? Beda. Yang pertama hukumnya pemotongan, yang kedua hukumnya wudu. Beda hukum. Oleh karena itu yang seperti ini dibawa kepada masing-masing. Yang kedua tetap nah dibawa kepada muqayyadnya, yaitu wudunya sampai siku. Yang pertama na'am barakallahu fikum, pemotongannya tidak sampai siku tapi sampai qur. Qur itu pergelangan ini. Mafsal itu persendian telapak tangan ini. Sini. Paham itu ya? Jadi potong sini. Enggak boleh enggak sampai sini. Paham ya? Apa? Ini pergelangan. Nah. Persendian ini kan. Nah. Kita lihat di sini. Fal hukm mukhtalif. Maka hukumnya berbeda di sini. Fafil ula qat'un, yang pertama itu pemotongan, qat'un. Wa fis tsaniyah ghuslun, yang kedua bukan pemotongan tapi mencuci. Nah, mencuci tangannya karena wudu itu. Fala tuqayyid, nam fala tuqayyid al-ula bis tsaniyah, maka jangan diikat yang pertama itu dengan yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiha, bahkan tetap berdasarkan sesuai dengan apa? Mutlaknya dia itu. Wa yakunul qat'u minal qur' mafsalul kaf. Maka menjadilah pemotongan itu na'am barakallahu fikum ngam minal qur' mafsal al-kaf, yaitu pergelangan atau istilahnya persendian telapak tangan itu. Apa itu ya? Na'am barakallahu fikum. Wal ghusl ilal marafiq, sedangkan ghusl yaitu mencuci wudu ini sampai ke siku. Paham ya? Berarti kalau seperti ini bagaimana? Ngam na'mal al-mutlak bil-mutlak wal-muqayyad bil-muqayyad. Idha kana al-hukum yakhtalif, apabila hukumnya berbeda maka apa? Fawajaba na'barakallahu fikum al-amal bil-mutlak ala itlaqihi, wawajaba al-amal bil-muqayyad ala taqyidihi. Paham tidak? Idha kana al-hukmu yakhtalif. Amma idha kana al-hukmu wahidan na'am, kecuali atau adapun kalau seandainya hukum itu satu, famadha fawajaba hamlu al-mutlaq ilal muqayyad fal amal bil mutlaq. Paham itu ya? Beramal sesuai dengan kemutlakan tadi. Termasuk tanda-tandanya yang disebutkan dalam syarah-syarah itu, an-nakira fi siyaqil isbat tufidu al-mutlaq. An-nakira fi siyaqil amr tufidu al-mutlaq. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum itu. Naam.
Adapun yang umum sudah jelas itu, an-nakira fi siyakin nafi, an-nakira fi siyakin nahi, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam shawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.